Kecamatan Pasir Kuda, Desa Kubang, Kampung Cikamuti, telah terjadi bencana alam pada malam minggu dan mengakibatkan jembatan tertutup ambruk. Ini ada 13 mobil tidak bisa melewati ke sini karena ini jalannya jalan buku. Insya Allah kami pemerintah daerah beserta BOBD dan Dinas PUPR akan segera melaksanakan pembangunan jembatan darurat. Insya Allah secepatnya, mudah-mudahan sekitar kurang lebih 1 bulan jembatan darurat bisa lewat kembali. Dan saya mohon kepada warga masyarakat, hujan sekarang masih belum berhenti. Tentunya waspada kalau terjadi hujan, waspada sehingga di sini daerah-daerah longsor mengamankan diri masing-masing. Sehingga mudah-mudahan tidak ada korban jiwa.